BTS tak hanya berhasil menyabet 4 penghargaan di ajang Billboard Music Award 2021, ketujuh member pun tampil memukau di acara bergengsi ini membawakan lagu terbaru mereka, Butter. Seperti apa? Hai hai, Kiop hari ini bareng Dinda. Annyeong. Wah, BTS keren banget. Minggu ini ramai heboh tentang BTS yang mencetak sejumlah rekor hanya dalam waktu kurang lebih 24 jam setelah merilis single terbarunya, Butter. Bahkan, rekor kali ini mengalahkan apa yang sudah mereka raih lewat Dynamite. BTS Butter resmi menjadi video musik yang tayangan premiernya di YouTube paling banyak ditonton sepanjang sejarah. Saat penayangan premier, MV Butter ditonton lebih dari 3,9 juta orang. Tahu nggak sih, angka tersebut mengalahkan rekor sebelumnya yang diraih oleh Dynamite dengan 3 juta orang yang menonton premier MV. Wow! Ada 3 sistem chart musik di Korea Selatan untuk mengukur kesuksesan sebuah lagu, yaitu melalui sertifikasi Real Time All Kill, Certified All Kill, dan Perfect All Kill. Simak info berikut ini. Ada 3 sistem chart musik di Korea Selatan untuk mengukur kesuksesan sebuah lagu, yaitu melalui sertifikasi Real Time All Kill, Certified All Kill, dan Perfect All Kill. Real Time All Kill merupakan pertanda bahwa lagu tersebut berhasil menempati posisi teratas di tangga lagu mayor secara real time. Sementara Certified All Kill diberikan kepada lagu yang berhasil menempati urutan pertama di chart musik. Tidak hanya real time, tapi juga harian setelah lagu tersebut dirilis. Sementara Perfect All Kill diberikan kepada lagu yang berhasil menempati urutan pertama di chart musik real time, harian, dan juga mingguan. Tak banyak musisi yang berhasil mendapatkan Perfect All Kill. Aku galvok deh pas lihat wawancara BTS di program Jaksang Show. Wawancara berdurasi 7 menit 52 detik itu ngomongin tentang lagu Butter BTS, mulai dari inspirasi hingga persiapan BTS sebelum rilis lagu tersebut. Galvoknya karena juga terlihat memakai kemeja bermotif batik. Cakep. Jungkook ini rada-rada nyuri perhatian deh. Biasanya kalau lihat Jungkook pipinya cabi, tapi pas rilis Butter ini kok pipinya rada langsing ya. Ternyata Jungkook lagi diet. Haha, pantesan ya. Jungkook diet 5 hari sebelum tampil. Wah, jadi kurang imut ah. Aku suka Jungkook yang cabi. Oke, gak lupa aku mau menyapa idol K-pop yang ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun. Balik ngomongin BTS nih. Menurut kalian, BTS pantas gak sih dapat predikat boyband terkeren sedunia? Para ARMY kasih tahu dong kenapa BTS pantas jadi boyband mendunia. Komen terkeren, aku kasih hadiah deh. Jangan lupa like and subscribe ya.